Ini adalah ikhtiar bersama dari Dinas LH dengan jajarannya Sudin dan Kasatpol sampai di kecamatan dengan aparat kewilayahan Pak Camat, Pak Lurah untuk kita menggerakkan kolaborasi antara pemerintah dan warga. Dalam hal apa? Dalam hal mengurangi sampah. Kita tahu sampah adalah salah satu PR yang besar di DKI Jakarta ini. Sampah Jakarta 7.700 ton per hari, setengah lebihnya adalah organik, ya 53% organik. Oleh karenanya kita melengkapi ikhtiar yang selama ini sudah ada bank sampah untuk mengurangi sampah anorganik, maka kita mulai sekarang ke depan itu adalah menerapkan teknologi biokonversi BSF, Black Soldier Fly Smagot. Dengan cara itu, kita sudah coba secara terbatas di lingkungan Dinas LH, itu bisa mengurangi sangat signifikan sampah organik. Oleh karenanya, kita ingin sekarang mengajak masyarakat, warga, melalui RW, melalui juga tim penggerak PKK, melalui kepengurusan-kepengurusan organisasi di warga, untuk bersama-sama kita berpartisipasi mengurangi sampah organik dengan teknologi biokonversi BSF. Ya, jadi kita kalau target maksimalnya adalah kita bisa mengurangi, menghilangkan sampah organik ya. Sampah organik Jakarta itu yang dari rumah tangga sekitar 2.000 ton per hari. 2.000 ton per hari. Gimana caranya? Kalau kita di masing-masing RW bisa ya mengurangi sampai masing-masing RW sekitar berarti 120 kali 7 sekitar 1 ton ya. 1 RW 1 ton, maka kalau di seluruh Jakarta itu ada 2.748 RW. Nah, jadi kita ingin masing-masing RW ini ke depannya itu bisa ya mengurangi sampah organiknya 1 ton per hari. 1 ton per hari bisa dikurangi sehingga kita akan bisa menghilangkan sampah organik dari warga Jakarta sendiri atas partisipasi warga.